What's up yo, terima kasih buat kalian teman-teman yang masih setia di channel. Aduh, Akio Kage. Jadi kali ini aku ketemu lagi dengan player yang mantap main kali ini. Player itu bermain sebagai Kusion dan namanya adalah Ryzen TM nih. Kalian lihat ETM ya. Ini aku pakai Aldo seperti biasa, aku nggak usah kita lihat yang main, aku kita lihatnya si Kusion aja. Yuk, Ryzen, kasih tahu. Yung crew pertama yang ngambil retribution seperti biasa sih. Build retribution, build spell retribution memang untuk Kusion. Wah, pikirannya namanya Izumi. Izumi. Itu kalau nggak salah sih klan Uchiha dia ada di Naruto ya. Uchiha Izumi. Game-nya ngapain lagi situ coba. Tapi aku akui dia skillnya jago. Karena gini, karena aku lebih menghargai player solo sih. Karena player solo ini harus benar-benar gimana ya? Harus kadang-kadang ngalah. Wih, si Tigrenya ngebantuin siapa dong? Ngebantuin ke Irithel-nya. Telap dia ya. Sret. Oh, seperti biasa lah. Gak cepetin, langsung ngambil ini dia. Yuk, ngebantu Aurora. Ngambilin Klomang. Dia biasa ya. Oh, lawan badang di sini dia. Si level 3, sip. Wih. Gagal. Agak telat dia. Tapi beneran skillnya jago seriusan. Oh, ngambil buff orang dong dia dong. Sip. Dia main roaming nih, jago kali serius. Langsung nampak Kagura dia kan. Nyos. Wuh. Tak awasin ini aja ya, biar kelihatan dia. Wuh. Bener-bener nunggu timing dia kan. No. Nunggu delay dia, nunggu delay dia. Kelihatan dia nunggu delay kan. Di sini udah mati satu aja ya. Wow. Sip. Oh, padangnya dong. Mengusion ini harus laju, coy. Dapat dia. Masih bisa dong dia. Terus yang jago dia main. Tangan cepet banget. Kalau mau belajar just null, belajar Kusion kemarin sih aku belajarnya dari just null limit. Udah kombonya bagus seriusan. Ada kemarin aku lihat video just null limit belajar itu. Cara dia pakai Kusion memang benar-benar ampuh lah. Benar-benar jago. Sampai sekarang kadang-kadang sih aku mainnya dengan combo-combo kayak gitu. Combo yang diajarkan just null limit. Tapi sih sekarang jarang aku, jarang lah pakai Kusion. Karena emang noob sekali. Oh, dia nunggu delay banget dong. Sret. Habis di turret pun diajar. Gila, gilanya anak. Ramai. Sret. Sret. Nyos. Sret. Kena juga ya pedang ya. Nah nih kasih tahu deh, kasih tahu. Gila lagi. Tangan cepet juga ya. Ryzen TM. TM apaan? Teman. Teman tapi menikah, teman tapi mesra, itu TM tuh. Kita cepetin lagi biar kuota kalian nggak habis ya. Oh, di sini bakal nyerang nih. Ya aku nyerang dong. Yo, Sword Senpai. Apain aku situ coba? Udah level 11 dong dia dong. Gila. Lawan tertinggi aja level 9. Kagura dia udah level 11. Di sini ada padang.
Jason Senpai. Dapat assist cuma Sao Senpai, jadilah. Demi yang penting tim menang. Pakai tunggu ya. Yalah, dia paling tinggi levelnya coy. Level 12 dah. Karena masih level 9. 9, 10, 11, 12. Beda 3 level coy. Dia memang benar-benar nunggu apa ya, nunggu waktu tepat. Fusion ini dihajar juga dong tanknya palahan. Sakit kali, cok. Sakit ya. Ya, terkena dia dong. Ya, salah. Selenenya salah. Triple kill. Selenanya salah apa tadi? Salah ngelok kayaknya. Stunnya udah benar tapi dia mukulnya malah ke tank. Diambil sama siapa si Ritter? Seret, awas! Selenanya di sendirian dong. Masuk deh ya. Ya, di sini Sao Senpai menghancurkan Selena. Boom. Aku masih ingat tuh Selena sendiri tadi. Legendary. Enggak sia-sia dia beli ini, beli skin hairstyles nih. Karena memang jago sih main. Kadang-kadang ada yang beli skin mahal, main hau-hau. Main wadidau. Wadidau sarung Indonesia. Oh, yang ngincer Selena dong. Kali kenceng kali tangan si kawan, serius. Ya kena. Ya, datang ke Ganda. Salah lock dia. Sao Senpai kenapa di sana Bung Ganda? Harus mati Sao Senpai di sana. Terlalu nafsu. Enggak kena tiga orang padahal. Kena. Kena padangnya. Tapi belum mau ke sana dia, Bung. Coba mengambil buff di sini. Udah kayak komentator bola gue. Nih kalian bisa lihat contoh build-nya nih. Ambil. Sekiranya datang. Tidak ada kena. Sao Senpai di sini penganda. Hancurkan Selenanya. Shrek. Double kill, triple kill. Wah, gak dapet triple kill dia. Mantap kali. 16 mati 0. 16 ngebunuh 0 mati 5 assist. Jago. Dengan itu tim kami menang. Dan aku hanya menjadi numpang menang di situ. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang kalau tahu tentang ini, tentang si Raizen, aku bilang terima kasih karena dia jago. Oke, bye-bye.